Salam semangat bagi seluruh anggota komunitas Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berkah dalam, saya Profesor Yoyong Arfiadi sebagai Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, saya ingin menyerukan spirit UAJY dalam menyambut Paskah 2020. Tema Paskah menurut Keuskupan Agung Semarang adalah bertobat, terlibat, dan berbuah berkah. Bapak Uskup sendiri menginginkan kita agar memiliki semangat untuk tergerak dan bergerak demi kebaikan dan keutamaan hidup bersama. Oleh karena itu, dalam momen Paskah ini, mari kita tetap semangat dalam berproses untuk bertransformasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 demi terciptanya UAJY yang unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas. UAJY terus bergerak. Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, saya Susarjanti Velasari, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi. Meskipun kita harus kuliah online setiap hari, tidak perlu pusing, tetap kreatif, inovatif, dan berprestasi. UAJY terus bergerak. Kepada seluruh sivitas Universitas Atmajaya Yogyakarta, saya Tejin Ai, Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia. Kampus kita, kampus yang tangguh. Seluruh karyawan dan dosen tetap bekerja keras dan produktif untuk selalu melayani dalam cahaya kebenaran. UAJY terus bergerak. Halo teman-teman, saya Bapak Arifin, Wakil Tor 3 Bidang Mahasiswaan, alumni dan kerjasama. Mungkin sekarang teman-teman merasa sepi karena tidak ada teman atau yang bertugas apa secara fisik, atau tidak ada kegiatan kemahasiswaan yang selama ini memacu semangat kita. Semua terasa terbatas dalam rumah, tapi kita semua selalu harus bisa seru dan asik. Mari UAJY terus bergerak. Jangan lupa selalu ingat kami dan selalu semangat ya teman-teman. Kami selalu mengawal dan menjaga UAJY. Namanya saya Ahmad, petugas kebersihan UAJY. Kita punya pesan, selalu jaga kebersihan ya, cuci tangan dan pakai masker. Sama seperti kami, tetap jaga kebersihan UAJY. UAJY, yes! Walaupun harus rapat online, kami tetap semangat menyambut Paskah. UAJY terus bergerak. Tetap bekerja, tetap berkomunikasi, tetap kreatif, inovatif. UAJY bergerak. Meskipun harus rapat online, kami tetap semangat menyambut Paskah. UAJY terus bergerak. Harus rapat online, kuliah online, dan uji online, kami tetap semangat menyambut Paskah. Terus bergerak UAJY. Biar kami harus bekerja dan rapat secara online, kami senantiasa bersemangat untuk menyambut Paskah. Saya Anton Dirowo dari Satgas Krisis COVID-19 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kami siap membantu Anda. Kontak call center di Universitas Atmajaya Yogyakarta. UAJY terus bergerak. Salam tangguh. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dan komunitas Universitas Atmajaya Yogyakarta yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Saya Romo Robertus Triwidodo PR dari Kampus Ministry Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam Urbi et Orbinya pada tanggal 27 Maret yang lalu, Paus Fransiskus mengabarkan situasi COVID ini mirip seperti peristiwa ketika para murid Yesus yang terombang-ambing dalam perahu karena badai. Dalam situasi COVID ini, kita semua umat manusia berada di perahu yang sama, yakni di bumi, di dunia tempat kita berbicara saat ini, yang sedang terombang-ambing COVID-19 ini. Paskah
menawarkan optimisme dan kebangkitan meskipun dalam situasi terpuruk oleh COVID-19 ini. COVID menjadi salib kita bersama saat ini. Selamat Paskah. Universitas Atmajaya Yogyakarta terus bergerak